من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا Artinya, Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menikahi orang-orang mukmin, kemudian kalian menceraikannya sebelum kalian berhubungan dengannya, maka tidak ada bagi kalian wajib bagi perempuan-perempuan mukmin iddah. Kewajiban kalian, famatiyuhunna wasarihuhunna sarohan jamila. Berilah nafkah zahir, pakaian, dan lepaskanlah mereka dengan lepas yang baik. Ini arti global daripada ayat yang kita baca barusan. Sebagaimana kita bahas kemarin, bahwa ulama berbeda pendapat terkait bagaimana hukum talak sebelum pernikahan, terbagi menjadi berapa dua golongan. Golongan yang pertama dipelopori oleh Imam Madhab Imam Syafi'i dan Madhab Imam Ahmad bin Hambal. Yang kedua dipelopori oleh Madhab Imam Imam Abu Hanifa dan Imam Madhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal berpandangan bahwa cerai atau talak sebelum pernikahan itu tidak ter... terjadi. tidak terjadi karena apa? karena dilihat dari redaksi ayatnya nakahtumul tallaqtumuhunna. menikahi kemudian menceraikan. jadi ada lafat nakahtum di awal setelah itu ada lafat tolaktum. ini menunjukkan bahwa talak itu tidak bisa terjadi, kecuali setelah ya. pernikahan ini madhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal ini berdasarkan teks daripada ayat Al-Quran kemudian yang kedua dalil daripada madhab Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal hadis la nadara libni adama fima la yamliku wala antakolahu fima la yamliku wala tolakolahu fima la yamliku fima la yamliku jadi anak Adam itu tidak sah bernadar dengan sesuatu yang tidak dia miliki. Tidak sah berakikah dengan sesuatu yang dia tidak miliki. Dan tidak sah perceraian talak tanpa sesuatu yang dia miliki. Atau dia belum menikah kemudian menceraikan, ya artinya tidak sah. Ini menurut madhab syafi'iyah dan Imam Ahmad bin Hambar. Tapi menurut madhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berbeda. Ditafsir menjadi dua perincian atau dirinci menjadi dua perincian. Yang pertama talak tanjis. Yang kedua disebut dengan talak mu'alak. Talak tanjis adalah seorang yang belum menikah dan dia menceraikan seseorang dan bahasanya tidak digantungkan dengan pernikahan. Contoh misalnya, laki-laki berkata kepada perempuan, kamu aku ceraikan. Setelah itu kemudian menikah, maka bahasa yang tadi itu tidak sah. Artinya pernikahannya tetap sah. Dan ucapan perceraian di luar pernikahan itu tidak sah. Ini disebut dengan talak tanjis ucapan seorang lelaki kepada perempuan yang belum dia nikahi ucapannya mengarah kepada perceraian dan tidak digantungkan dengan pernikahan nih ini namanya talak tanjis tidak sah menurut Malikiyah dan Hanafiyah yang kedua menurut Malikiyah dan Hanafiyah talak muallak yaitu ungkapan dari seorang lelaki kepada seorang perempuan yang bukan istrinya berupa ungkapan cerai, tapi digantungkan dengan pernikahan. Hukumnya sah, walaupun ini diungkapkan sebelum pernikahan. Contoh, misalnya laki-laki berkata kepada perempuan yang bukan istrinya, "Kamu jika nanti menjadi istriku, maka kamu akan aku ceraikan." Kemudian setelah mengucapkan kata itu, ternyata si laki-laki dan perempuan ini kemudian menikah. Maka bahasa yang di luar pernikahan tadi, setelah laki-laki dan perempuan tadi menikah, maka hukum ucapan tadi di luar nikah itu menjadi, menjadi sah. Paham ya? Ya, jadi menyikapi apa hukum talak sebelum pernikahan, ulama berbeda pendapat menjadi dua golongan. Ya, sekian itu ya masalah yang pertama. Masalah yang kedua, al hukm tsaniyu. Bismillahirrahmanirrahim. Halil khulwatu sahihatu tujibul iddata wal -mahrah. Hal apakah al khulwatu berduaan, bergelap-gelapan laki-laki dan perempuan? As-sahihatu yang sahihah, yang sah, artinya suami istri, tujibu mewajibkan al iddata pada hukum iddah wal mahroh dan membayar mahar halil khulwatu apakah khulwah berduaan asahihatu yang sah yang sah yang boleh laki-laki dan perempuan yang sudah menikah kalau belum menikah belum boleh tujib wajib apa itu khulwah sahiha al iddata kepada hukum iddah wal mahroh dan wajib membayar mahar nah Permasalahan yang kedua, bagaimana hukum suami istri berduaan kemudian dia cerai? Berduaannya belum sempat melaksanakan hubungan suami istri, cuman berduaan. Misalnya nih, si A menikah dengan si B. Kemudian si B head means. Di malam harinya otomatis kan tidur berdua. Cuman tidak boleh cilut-cilutan. Karena si perempuan sedang dalam keadaan haid, kemudian haid selesai, belum sempat berhubungan badan dengan istri, kemudian si suami menceraikan istrinya. Apakah si laki-laki ini wajib membayar mahar kepada perempuan tadi? Satu yang kedua, apakah si perempuan wajib berindah? Atau contoh lainnya seperti ini. Ada laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Kemudian, si perempuan ini tidak mau kepada si laki-laki, otomatis karena sudah menikah dengan baik. Pernikahan paksaan atau pernikahan sama suka, cuman kemudian setelah menikah enggak jadi suka, akhirnya tidur berdua, belum sempat berhubungan badan. Si laki-laki mau sama si perempuan, tapi si perempuan nolak terus. Mau dihubungi secara suami istri, si istri pakai celana levis tiga lapis misalnya, di apa namanya, digunting sama si laki-laki, ternyata dia pakai kolor dengan gembok. Akhirnya kan si laki-laki ini nggak tahan, karena nggak tahan, akhirnya sama si laki-laki ini dicerai. Ini kan belum berhubungan badan nih. Apakah hal yang seperti ini? Si perempuan yang diceraikan tadi wajib membayar menunaikan masa iddah dan si laki-laki wajib membayar mahar. Nah, terus zahirul ayatil karimati teks dohir ayat mulia, zahirul ayatil karimati berdasarkan teks dohir ayat yang mulia Berdasarkan teks dohir ayat yang mulia. wahia yaitu dohirul ayat karimah. Kau ta'ala yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minasyamu rajim. Min qabali antamasuhun. Allah alam min qobali. Dari sebelum antamasuhun. Kalian menyentuhnya. Mingko beli antamas sebelum kalian menyentuhnya. Dari sebelum kalian menyentuhnya. Alladzi yang huwa yaitu kauluhu ta'ala. Alladzi yang huwa yaitu kauluhu ta'ala atau Kina yatun yaitu ungkapan sindiran. Kina yatun yaitu ungkapan sindiran anil jima'i. Bukan jima'u. Uh. Ini an kan huruf jar. Anil jimai dari jima' Berhubungan badan. Anal khulwata. Sesungguhnya berduaan. Walau kanat sohihatan. Dan meski ada apa itu khulwah. Walau kanat dan meski ada apa itu khulwah. Sohihatan yang sohihah. Yang benar. La tujibu. Tidak mewajibkan apa itu sohihah. La tujibu tidak mewajibkan apa itu sahiha ma kepada hukum yujibuhu yang mewajibkan hu kepada orang kepada yang ma kepada yang ma al wa apa itu jima minal iddati dari iddah wal mahri dan mahar wa dan pendapat ini La tujibu ma yu jibuhul jima'u minal iddati wal mahri. wahada dan pendapat ini. La tujibu ma yujibuhul jima'u minal iddati wal mahri. Madhabul imam syafi'i. Yaitu madhabnya imam syafi'i rahimahu. Semoga berbelas kasih. Hu kepada imam syafi'i. Allah Ta'ala siapa? Allah Ta'ala. Allah taala siapa Allah taala. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana orang yang sudah menikah sudah melaksanakan malam berduaan tapi belum berhubungan badan, apakah wajib membayar iddah dan mahar apabila si suami menceraikannya? Maka menurut Imam Syafi'i hukumnya tidak wajib membayar iddah, tidak pula wajib membayar mahar. Ini menurut madhab imam Syafi'i. Karena apa? Karena belum berhubungan badan. Itu menurut Imam Syafi'i. Inti daripada kewajiban membayar mahar dan inti kewajiban perempuan wajib menunaikan iddah jika diceraikan apabila sudah melaksanakan Kewajiban suami istri, jadi misalnya nih ya, misalnya nih ini suami, ini istri, kemudian ini menikah. Menikah malamnya si suami belum berhubungan badan, atau si istri tidak mau melayani permintaan si suami. Kemudian si suami sudah ngasih mahar, dicerai ini sebelum berhubungan badan, dicerai boleh sama si suami ini diminta lagi maharnya. Paham? Ya, misalnya si suami ngasih mahar 1000 gram emas antam sebagai bentuk mahar kepada istrinya. Kemudian si istrinya di malam malam pertama atau malam kedua dan malam seterusnya tidak mau melayani si suami. Karena jengkel si suami kemudian menceraikan. Si suami boleh minta lagi ma mahar. Tapi ingat, kalau sudah berhubungan badan diminta lagi, itu enggak boleh. Ini menurut Imam Syafi'i, satu tentang mahar yang kedua. Kalau si istri dicerai dalam keadaan belum disetubuhi, mohon maaf, bahasa saya kasar, maka hukumnya dia tidak memiliki masa. It tidak dicerai sekarang, sekarang juga menikah. Boleh, tapi kalau sudah berhubungan badan maka tidak boleh harus menyelesaikan masa masa iddah dulu. Itu menurut madhab sya syafi'i. Syafi Ini harus tahu, khususnya cowok-cowok kalau besok kamu menikah, kemudian setelah menikah istrimu nggak mau meladeni, tidak mau melayani kamu, ada nggak? Ada. Pernah dengar kamu? Nggak pernah? Ada. ada. Malam pertama malah tengkar. Karena apa? Kadang-kadang karena bukan didasarkan dengan cinta misalnya. Tengkar. Akhirnya si suami nggak betah, nggak sabar diceraikan. Kalau sudah terlanjur ngasih mahar, belum disetubuhi, mohon maaf bahasa kasar saya, boleh diminta lagi sama suami. Dan si istri yang dicerai tadi, boleh langsung menikah dengan orang lain. Ingat, pacaran sebelum pernikahan tidak menjamin pernikahanmu kekal. ya Meskipun ini berdasarkan suka sama suka. Jadi sebelum menikah, pacaran. Sebelum menikah pacaran, kemudian menikah, tidak menjamin pernikahannya akan lang langgeng. Malah yang ini nih bisa berpotensi tidak langgeng. Kenapa? Karena sudah bosan. Kalau artis misalnya ada yang bilang begini artis nggak cocok saya. Padahal pacarannya udah lama. Setelah menikah, bercerai ditanyain sama wartawan, kenapa kamu bercerai? Tidak cocok. lah. Harusnya dengan pacaran itu sudah tahu kan? Sudah tahu cocok dan tidaknya. Kenapa tidak cocoknya setelah pernikahan? Ini menunjukkan bahwa pernikahan yang dilandasi dengan pacaran terlebih dahulu tidak menjamin untuk langgeng. Kamu pengen pernikahan yang langgeng atau yang sesaat? kalau kamu pengen yang langgeng, maka nikahi orang yang dewasa. Dewasa dalam pola pikirnya. Dewasa dalam dia memahami agamanya. Insya Allah, dia bisa mengontrol dirinya sendiri berdasarkan agama yang dia pahami. Dia mencintaimu dengan berdasarkan menghormatimu dan memarahimu dengan dasar tidak akan mencacimu itu jadi kalau kamu pacaran-pacaran bisa jadi ya memang nggak 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 menjamin juga gitu saya nggak mau nyebut ada orang yang nikah awalnya nggak mau kok mau banget gitu. Setelah menikah punya anak, eh kalau suaminya di luar ditelepon terus itu menunjukkan apa? Kadang-kadang sayang dan cinta itu datang setelah melalui waktu bersama berduaan. Jadi cinta itu datang melalui waktu bersama karena yang terbiasa yang awalnya bu jelek si laki-laki atau si perempuan jelek bau. Kalau sudah menikah kemudian bertahan pernikahannya yang enak malah bukan yang harum, yang yang bau. Alhamdulillah kalau santri putri sudah ada perkembangannya. Kalau sudah masuk ke kamar itu adalah yang harum-harum. kalau santri putra bau ketiak itu akibat main kelayangan itu atau baru selesai ngambil pasir, ngaji, habis ketiaknya, bau mardua. gitu ya jadi memang kadang-kadang kita harus tahu tentang ilmu ini kalau misalnya sama kamu nggak diambil kamu nikah dengan perempuan kemudian si perempuan ini tidak mau melayani kamu laki-laki kemudian sama kamu nggak diambil nggak diambil lagi maharnya ya nggak apa-apa namanya juga kamu ngasih paham ya ya Islam itu yusrun Islam itu mudah jangan dipersulit kadang-kadang sulitnya agama Islam karena dibungkus oleh budaya. Dibungkus oleh budaya. Jadi budaya yang mempersulit agama. Contoh, di dalam Islam itu kamu nikah nggak usah neko-neko. Kalau kamu nggak kuat memberikan mahar cukup boleh kamu kasih mahar dua sandal dua sepasang sandal swallow boleh boleh sah sah enak malah Islam itu kalau di kehidupan kita ini ada budaya yang salah salah kaprah salah tapi menjadi sesuatu yang kayaknya benar gitu apa kalau sudah nikah belum resepsi nggak boleh tidur bareng itu salah yang wajib itu pernikahannya kobiltunya itu yang wajib walimatul urusnya itu hukumnya sun sunnah jadi kalau misalnya kamu besok menikah walimatul urusnya masih dua bulan, kan nggak kuat kamu. Nahan. Aduh kayak apa ya rasanya ya? Kan kamu penasaran tuh. Kamu langsung aja minta sama merduamu. Pak, bu, saya kok nggak tahan nih. Kalau saya harus pulang, saya mau tidur di sini dengan istri kan sudah sah. Nggak boleh, nggak boleh. Nah, kasihlah ilmu sama kamu. Yang nggak boleh itu pak, kalau belum menikah. Kalau sudah menikah dengan kobil tuh nikah. Ha, udah bisa nih pak. Nah, insya Allah kamu langsung bisa tidur berdua di malam itu juga. Enggak usah nunggu walimah itu lurus. Katanya kurang barokah. Enggak, barokah itu kalau dari awal kamu. Kamu nikah, kobil tuh kamu itu di jam 7. Isya misalnya, setelah kobil tuh kamu langsung izin sama orang-orang tuh. Mohon maaf ya, saya mau tidur bareng sama istri lo nih. Biar enggak cun misalnya. Boleh itu. <laughs> itu boleh. Hukumnya gimana? Sah. Malah ini yang bagus. Yang enggak bagus itu, kamu harus menunggu oh, lima dulu. itu yang enggak bagus. Yang pertama, yang kedua, kesalahan di dalam pernikahan yang kaprah adalah kadang-kadang demi hiasan, make up yang harganya sampai jutaan, tujuh juta make upnya dari jam sebelas sampai selesai jam delapan malam atau jam sembilan malam, jam sebelas siang sampai jam delapan atau jam sembilan malam. Sholat duhur, enggak sholat. Sholat asar, enggak sholat. Maghrib, dan isya enggak sholat. Apalagi isya nanti capek, capek dikira enggak capek, capek. Apalagi nanti sama suami di otak-atik, tambah malas kamu. Nah, kadang-kadang demi make up, kalian ini tidak sholat. Ini salah, kap. Hukumnya tidak boleh. Tetap wajib kamu sholat. Buang make upnya, kamu ambil duduk, kamu sholat. Ini mantap kamu. Jadi kalau kamu jadi permaisuri dan raja dalam resepsi pernikahan, waktu sholat kamu izin, saya mau sholat lo sama istri, nah, sholat lo, keren kan? Nanti make up lagi, asar sholat lagi, maghrib sholat lagi, gampang. Jangan tukar sholat dengan make. Kesalahan yang kedua, kesalahan yang ketiga, biasanya orang sebelum menikah ada foto prewedding. Foto yang melibatkan dua insan yang belum halal, pegang-pegangan peluk-pelukan di foto untuk apa? Untuk nanti ketika resepsi biar dipajang. Ini salah kaprah juga, ya. Ini salah kap. Kaprah hukumnya boleh, enggak boleh itu. Kalau mau kamu prewedding mendingan kamu foto terpisah digabung itu bagus nggak apa-apa misalnya satu hari kemudian si laki-laki di hari yang lain si perempuan kemudian fotonya ini nggak gabung digabungkan sama kamu boleh itu nggak apa-apa tapi kalau per, sebelum nikah kemudian udah kamu prewedding ditaruh di depan tempat kamu duduk itu ya itu nggak boleh paham ya kesalahan yang keempat adalah kamu ketika menikah mengundang orkes biar penontonnya banyak orkesnya pakai telanjang-telanjang habis nah, kamu tuh gimana kamu mau mendapatkan anak soleh dan solehah kalau awal hubunganmu dengan istrimu saja sudah dilalui dengan maksiat kalau kamu pengen melahirkan anak yang soleh yang solehah bukan ustadz soleh ya ustadz soleh itu bukan soleh masih belum tuh ya kalau kamu ingin mendapatkan anak soleh dan solehah, maka awali pernikahanmu dengan yang ma'ruf, dengan yang baik-baik, tidak prewedding dulu, tidak mengorbankan sholat demi make-up, make tidak mengundang orkes, lebih baik mengundang sholat atau pengajian-pengajian. Jadi kalau saya lebih setuju kalau kamu menikah itu ada solawat, ada penceramah, itu mantap. Jadi penceramahnya nanti khusus ceramah tentang pernikahan. Kadang-kadang kan perempuan dan laki-laki cuma taunya enak, nggak tahu apa kewajiban si laki-laki kepada si perempuan. Si perempuan nggak tahu apa kewajibannya kepada si laki-laki nggak tahu. Contoh yang nggak tahu dan bisa jadi terjadi apa? Menyamakan Menyama fisik istri dengan ibu. Sudah kita jelaskan pada penjelasan yang lalu. Ibu, ibu si suami. Ini gimana? Hal kecil, tapi ini menjadi sesuatu yang salah. Dan ini perlu. Kalau kalian tidak paham perlu belajar di pondok pesantren Darun. Cukup belajar di santri Darun. Ini yang insya Allah sudah paham tentang di hard ini wa daliluhu dan dalilnya Imam Syafi'i anna sesungguhnya Allah subhanahu maha suci Allah wa ta'ala dan maha luhur Allah anna sesungguhnya Allah subhanahu maha suci Allah wa ta'ala dan maha luhur Allah nafa meniadakan siapa Allah wujubal iddati wajibnya iddah Ujubal iddati wajibnya iddah Iza tulikot jika dicerai siapa perempuan Qoblal jima'i sebelum berhubungan badan Wal khulwatu dan adapun berduaan di malam hari Atau wal khulwatu dan berduaan Laisa tidak termasuk apa itu khulwah Jima'an dalam kategori jima' Fala yajibu maka tidak wajib biha dengan khulwah Al iddatu apa itu iddah walal mahru dan tidak pula mahar. Dalil daripada Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa berduaan dengan istri yang belum disetubuhi kemudian dicerai maka tidak wajib membayar mahar, tidak wajib juga memenuhi iddah bagi si perempuan yang dicerai. Kenapa? Karena Allah meniadakan kewajiban iddah kepada perempuan yang tidak diji yang tidak dijima, yang tidak disetubuhi oleh suaminya atau belum sempat disetubuhi kemudian dicerai, maka Allah tidak mewajibkan iddah bagi perempuan tadi. malakum alaihinna min iddatin tak tadunaha itu kata Allah. Maka tidak memiliki kewajiban iddah si perempuan ini. Ini dalilnya. Sementara khulwah berduaan, tidur bareng tapi belum berhubungan badan itu tidak sama dengan jima. Jima ya harus berhubungan badan kalau khulwah belum tentu. Sebab itu khulwah dengan jima berbeda. Khulwah tidak mewajibkan mahar dan iddah apabila dicerai istrinya, tapi kalau jima kemudian dicerai maka wajib membayar iddah dan mahar. Paham ya? Ini menurut Imam Syafi'i. Wadhaba dan berpendapat al jumhurul maliqiyatuh mayoritas ulama madhab maliki wal hanafiyatuh dan ulama mayoritas madhab abu hanifah wal Tuh. dan mayoritas madhab ahmad bin hambal ila kepada annal khulwata sesungguhnya berduaan kal jima'i seperti hukumnya seperti jima tu khulwah al mahar kepada membayar mahar kamilan secara sempurna tu jibul mahar mewajibkan apa itu khulwah al mahar kepada mahar kamilan secara sempurna wa tujibu dan mewajibkan apa itu khulwah al-iddata kepada iddah. Tadi kata Imam Syafi'i tidak wajib membayar iddah, tidak wajib membayar mahar. Tapi menurut tiga madhab yang lain, madhab Malikiyah, Hanafiyah, Hanabalah, wajib membayar mahar dan iddah. Walaupun belum sempat berhubungan badan. Allah wa alam. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك <applause> العليا يا من بيد الابتلاء والمعافاة والشفاء والدواء أسألك بمعجزة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبركة خليلك سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وحرمه كليمك سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام واسالك بصفاتك العليا التي لا يقدر احد على وصفها وباسمائك الحسنى التي لا يقدر احد ان ياسيها واسالك بذلك الجليله ونور وجهك الكريم وبركه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم انبيائك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين الفاتحة